Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berkenaan dengan gate A, gudang atau kilang. Memang kebiasaan kita buat auto gate, tapi bukan repair gate. Kali ini saya dengan repair gate sekali. Selalu kita buat sistem wiring untuk dia, power supply untuk dia, control cable untuk dia. Lepas tu kerja-kerja senggaraan tu biasalah kita buat. Kali ini kita ada masalah tentang railing dia yang dah habis, ada yang tenggelam, ada yang bengkok, ada yang tiga rendahnya kan. Yang hairannya di belakang tu, di belakang sekali sepatutnya itu tak tenggelam, sebab itu memang tak ada beban pada pagar je. Jadi macam-macam masalah. Jadi mereka yang mahir, mereka yang dah biasa buat, insyaAllah boleh selesaikan. Jangan pilih kontraktor, pilih syarikat yang betul-betul kompeten bidang itulah, bidang untuk gate ini. Jangan pilih orang sebarangan. Bila kita pilih orang sebarangan, satu, duit akan hilang, keuntungan akan kurang, banyak alasan yang diberi. Itu semua mangkuk ayun punya lah kan. Jadi alhamdulillah selesai juga. Kalau kita tengok sekarang ni dalam keadaan yang smooth, cantik, tutup buka dia cantik. Alhamdulillah saya puas hati. Dua hari saya jaga. Cuma yang masa senggaraan untuk bersih dengan ketuk-ketuk itu saya memang tak jaga, sebab kita dah lantik kontraktor, subkontraktor yang katanya boleh buat. Last saya turun sendiri bersama staff saya, bersama tim saya dan partner saya. Alhamdulillah benda ini selesai dalam masa 2 hari sahaja. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk kita sebagai kontraktor ni, kita kena percaya antara mereka yang kita dah pilih, kita dah lantik. Dan harap-harap jangan tersalah pilih. Pilihlah kontraktor yang betul-betul boleh buat. Kalau kita tengok dia orang banyak, banyak yang dia orang bagi idea buat, kena buat macam ni. Okey, buat saja, buat. Yang penting gate boleh jalan. Akan datang kalau dia nak repair untuk railing, itu pulang pada pihak kerajaan lah, pihak KPTN HCP lah nak buat macam mana. Tapi yang penting ada lagi yang bengkok, tapi kita boleh selesai. Asalnya dulu tayar ni tergantung. Kalau belakang dia tetap, depan dia tergantung. Jadi banyak kerja kita buat. Kita kena potong, kita kena tambah, kita kena pastikan. Hanya orang yang kompeten saja yang boleh buat ini. Mereka yang dah ada pengalaman, mereka yang banyak menyelesaikan masalah-masalah begini, yang boleh buat kerja ini. Bukan sebarangan orang boleh buat. Jangan kata asyik boleh buat tapi sebenarnya tak boleh buat. Jadi ruginya kita lah sebagai kontraktor. Suatu hari nanti orang tak akan panggil kita lah. Satu kerugian pada kita. Jadi alhamdulillah setakat ini, kalau kita tengok, partner saya tengah tengok, dia memang mechanical punya orang. Dia tengok, tengok kita kena potong, ada yang kita kena buang, lepas tu kita cantum balik kan, nak bagi supaya dia punya railing tu menapak tu. Lepas tu kita tambah juga dia punya roda atas lah, supaya bila dia berjalan dia elok lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.